Halo kawan-kawan, kita kembali mengulik grinder baruku. Nah, ya. Cara menguliknya tuh ini harus kita coba tes dulu. Ini kemarin kita berada di nomor 9 ya berarti ya semalam ya. Sekarang kita coba dari 9 ya. Kita coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Artinya ini adalah titik 0. Coba kita tes. Oh, benar ya, bersentuhan ya. Ada suara bersentuhan kan? Titik 0 ya. Berarti kita ke arah kasar. Titik 0 1. Wih, masih bersentuhan. Ada nggak ya? Satu. Oke, nggak apa-apa, satu. Berarti kita pakai nomor dua. Nah, sudah tidak bersentuhan ya? Tidak bersentuhan. Kalau di sini sih dibilang, tuh, 10 sampai 14 ya. Kita juga, saya masih bingung nomornya di mana. Cuma menurut saya, ini adalah nomor 3. Atau 2 nih, nomor 2 ya. Oke, kita tes giling nomor 2. Tes giling dulu sedikit. Oke, bisa ya keluar ya. Cuman terus terang masih loh, saya kalau disuruh menggiling sehalus ini dengan gilingan ini saya nyerah. Lihat tuh, cuma segitu. Berarti saya mesti kasarkan sedikit lagi. Oke, kita tes. Nah ini loh, menurut saya sih masih terlalu lama ya. Saya disuruh giling begini mah amsyong. Saya kasarin lagi satu. Masih ada ya? Ini baru lumayan lah, oke? Kita coba bikin nomor espresso di sini ya. Kita saja deh, menggunakan ini. Nah, saya pause dulu. Lumayan ya, segitu tadi dapat berapa gram ya coba ya. Ini salah nih, baru 3 gram. Coba, masaran. Ya benar, kurang lebih kecepatan segitu. Saya pause dulu ya, ntar lihat hasilnya ya. Pokoknya butuh perjuangan menggunakan grinder ini kalau ingin bikin espresso. Oke, pause.